sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar pada matriks. Oke, ini ada 5, yaitu yang 1 kesamaan 2 matriks. Kesamaan 2 matriks ini ada 2 hal. Bagaimana matriks bisa sama? Ordonya sama. Ini yang pertama, syarat utama. Yang kedua, setiap elemennya sama. Sama. Seperti ini. Oke. Sekarang yang kedua, penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks. Oke, penjumlahan matriks terdapat beberapa sifat. Yang pertama, saya nggak nulis yang pertama, saya nulis strip 1. Oke, A ditambah B, itu sama dengan B ditambah A. Sedangkan A ditambah B, B tambah C, itu sama dengan A tambah B tambah C. A ditambah set atau matriks 0 sama dengan A. Jadi set sama dengan matriks 0. Seperti ini. Oke, sekarang kita ambil contoh. Ini aja, A ditambah B sama dengan C. Jadi kita ambil yang ordo 2 kali 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ditambah dengan B, 1, 1, B, 1, 2, B, 2, 1, B, 2, 2, sama dengan B, 1, 1, B, 1, 2, C21, C22. Sama dengan C11. Yang ketiga, pengurangan matriks. Pengurangan matriks ini tidak mempunyai sifat-sifat, hanya ada satu aja. Jadi A min B sama dengan C. Jadi ini A11, A12, A21, A22 min B11, B12, B21, B22. C11, C12, seperti ini adalah pengurangan matriks. Oke, yang keempat, perkalian suatu matriks dengan suatu bilangan. Jadi ini matriks A dikalikan dengan konstanta K dengan A dikali konstanta, maka ini konstanta, ini A11, A12, A21, A22,
maka jadinya akan menjadi KA11, KA12, KA21, KA22. Ini. Sekarang perkalian antar matriks yang kelima. Jadi ini A kali B seperti ini. Jadi misal A ini A11, A12, A21, A22. Kalikan B, B11, B12, B22, seperti ini. Hasilnya maksudnya A11 kali B11 ditambah A12 kali B21. Sekarang A11 kali B12 tambah A12 B22. A21 kali B11 ditambah A22 kali B21. A21 B12 tambah A22 B22. Seperti ini. Ini ada perkalian antar matriks.